Wan ibn Abbas dan diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Fi qawlihi, di dalam firman Allah Azza yang Maha Luhur wa Jalla dan Maha Agung. Maha Agung. Wa Jalla dan Maha Agung. In kuntum, apabila ada siapa kalian semua mardo, itu sakit, au ala safarin, atau atas perjalanan, qala, berkata siapa Ibnu Abbas, idza kanat, ketika ada, birrajuli, pada seorang laki-laki, apa al-jarahatu, luka, terluka, fi sabilillahi, di jalan Allah, wal kuruhu, dan beberapa, wal kuruhu, dan beberapa luka kecil, fayujnibu, lalu berhadas besar siapa rajul, fayakhafu, lalu takut siapa rajul, ayyamuta, apabila meninggal siapa rajul, yakhafu, bisa takut, bisa khawatir, ini kita salah, apabila mandi siapa rajul, tayammama, maka bertayamum siapa rajul. Ada orang memiliki luka, apabila mandi takut mati, maka dia boleh tayamum. Rawa meriwayatkan hu pada hadis tersebut sebab Darqutni, Imam Darqutni, mauqufan, seraya hadis mauquf. Wa rafa'a, dan memarfukkan hu pada hadis tersebut sebab Al-Bazzaru, Imam Bazzar. Menurut Imam Bazzar hadisnya hadis marfu. Wa sahaha, dan mensahihkan pada hadis tersebut siapa Ibnu Khuzaimah, Imam Ibnu Khuzaimah, wal hakimu, dan Imam Hakim. Wa an Aliyin, dan diriwayatkan dari Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karramallahu wajhah, qala, berkata siapa Ali, in kasarat, pecah, apa ihda zandaya, salah satu dari kedua pergelanganku, fasa'altu, lalu bertanya siapa saya Rasulullah pada Rasulullah SAW, fa'amara, lalu memerintahkan siapa Rasulullah SAW ni padaku, fa'amara, lalu memerintahkan siapa Rasulullah SAW ni padaku, an amsaha, agar mengusap siapa saya alal jaba'iri, atas balutan luka, atau balutan apa? Apa itu? Gif, kalau sekarang kan gif, di gif. Kalau orang
patah tulang terus dikasih semen. Alal jabairi atas balutan kain, gitu aja. Orang kalau keseleo habis dipijet dibalut pakai kain itu biar tidak kembali lagi keseleonya. Atau luka itu dikasih perban. Alal jabairi atas beberapa perban, tidak apa-apa. Rawam meriwayatkan huwa pada hadis tersebut sahabat Ibnu Majah, Imam Ibnu Majah. Bisa nadin dengan sanad wahin yang jelek. Jiddan dengan sangat. Sanadnya buruk, enggak sahih. Wan Jabir dan diriwayatkan dari sahabat Jabir radhiyallahu anhu fir rajuli tentang seorang laki-laki. Firrajuli tentang seorang laki-laki atau di dalam seorang laki-laki. Alladhi yang sujja terluka siapa alladhi fahtasala lalu mandi siapa rajul alladhi famata lalu meninggal siapa alladzi rajul. Ada seorang laki-laki terluka terus dia mandi, lukanya dibasuh. Kemudian laki-laki itu meninggal dunia. Kata Rasulullah kata Jabir innama kana sesungguhnya ada yakfi cukup hi pada ar-rajul apa ayat tayammama apabila tayammum siapa rajul wa yasiba dan membalut siapa rajul ala jurhihi atas lukanya ar-rajul khirqatan pada kain. Kainnya digunakan untuk membalut luka itu lalu orang itu bertayam niscaya tidak akan meninggal insyaallah, enggak sampai meninggal, enggak dikasih balutan kain dimandikan airnya masuk ke dalam luka tersebut. Tumayam saha lalu mengusap siapa ar-rajul alaiha atas khirqatan wa yasila dan membasuh siapa ar-rajul sa'iro jasatihi pada semua jasadnya ar-rajul. Yang pas luka cukup diusap, yang lain dibasuh semua. Rawah meriwayatkanhu pada hadis tersebut sahabat Abu Dawud, Imam Abu Dawud bisanadin dengan sanad fihi yang di dalam sanad tersebut dhafun terdapat sifat lemah. Wafihi dan di dalam hadis ini ikhtilafun adapun terdapat perselisihan ala rawihi atas rawinya hadis. Wa an ibn Abbas diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu qala berkata siapa Abdullah bin Abbas minas sunnati itu sebagian dari ketetapan Nabi
an la yusallia, agar jangan sholat. Siapa ar-rajulu, seorang laki-laki. Bitayamumi, dengan tayamum. Illa salatan, kecuali pada salat fardu. Wahidatan, yang hanya satu. Jadi satu kali tayamum untuk satu kali sholat fardu. Summa tayamum ya tayamamu, lalu bertayamum siapa ar-rajul lissolati, untuk sholat fardu al-ukhra yang lain. Rawa meriwayatkan hu pada hadis tersebut. Siapa Ad-Daruqutni, Imam Daruqutni. Bisnadin, dengan sanad dhaifin yang lemah. Jiddan, dengan sangat. Al-Asyari babil haidi, wallahu alam. Bismillahirrahmanirrahim. Istirahat.